Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya hunting nih guys. Huntingnya sekarang agak sorean dikit lagi. Saya kembali hunting lagi di stasiun Bekasi ya guys. Mungkin saya udah beberapa kali sih hunting di stasiun Bekasi. Mantap guys. Hunting sore-sore mantap juga ya guys. Oke guys, pokoknya simak terus videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Argo Cirebon diberangkatkan guys dari stasiun Bekasi. Argo Cirebon masuk di jalur 2. Gambir Tegal ya guys, dengan menggunakan CC206. Sampai. Oke, Argo Cirebon diberangkatkan. Di jalur 3 ada KA Menoreh. Jalur 4 JR2 jalur 4 ada Tokyo Metro 6000. Di jalur 5 ada JR205. Masuk lagi nih. Di jalur 7 guys, JR205 10 rangkaian. Oke, Menoreh diberangkatkan. Pasar Senen, Semarang, Tawang, Bang Jateng. Berhenti di stasiun Bekasi sekitar kurang lebih 10 menitan ya guys. 5-10 menit. Oke guys, mantap guys. Di jalur 2 ada Argo Parahyangan nih guys, akan melintas langsung masuk di jalur 2. Jalur mati guys, diberangkatkan Tokyo Metro 6000 Kampung Bandan Pia Manggarai. Jalur 4 guys. Di stasiun Bekasi ada 7 peron ya guys. Oh, Argo Parahyangan kehalangin nih guys, masuk di jalur 2 guys, balapan ini. Waduh, kespam sama KRL Argo Parahyangannya melintas langsung di stasiun Bekasi. Wah, masih dapat nih. Balapan guys, Argo Parahyangan balapan sama Tokyo Metro 6000. Mantap masuk di jalur 2. Keren Di stasiun Bekasi ada 7 jalur ya guys. Jalur 1, 2, dan 3 itu khusus kereta api jarak jauh. 4, 5, 6, 7 KRL guys. Mantap guys, Argo Parahyangan melintas langsung stasiun Bekasi. Oke guys, di jalur 6 ada JR205 Cikarang. Nomor kereta 131. Kita abadikan KRL dulu guys. Wow, cewek nih. Customer service on trainnya cewek guys. Siapa tuh kira-kira guys? Oh, langsung pergantian
di stasiun Bekasi. Pergantian masinis sama G-Shot-nya, customer service on time. Di jalur 5 JR205 juga, guys. Keren, guys. Kembaran, eh. Kemarin. 12 SF ada di depan saya, tepat di depan saya 12 SF. Tujuan akhir Angke. Wah, di jalur 3, guys. Kereta api Bima melintas langsung nih stasiun Bekasi, guys. Bima Surabaya. Surabaya Gubeng Gambir ya, guys. Bima. Surabaya Gubeng Gambir di jalur 5 KRL diberangkatkan. Wes, bawa si coklat, guys. Bawa si coklat Bima Syafat. Jalur 5 Angke diberangkatkan via Manggarai. Keren, guys. Barusan Bima bawa si coklat ya, guys. Melintas langsung di stasiun Bekasi, masuk di jalur 3. Jalur 5 Kampung Bandan via Pasar Senen, guys. Diberangkatkan. Oke, di jalur 3 ada kereta api Jayakarta. Relasi Pasar Senen Surabaya Gubeng. Berhenti di stasiun Bekasi ya, guys. Jayakarta. Menggunakan lokomotif CC 206 1310. Jayakarta. Penumpangnya lumayan juga sih, guys. Ada di stasiun Bekasi. Oke, guys. Jayakarta. Pasar Senen Surabaya Gubeng. Kita pindah ke ujung timur, guys. Di jalur 3 kereta api Jayakarta diberangkatkan dari stasiun Bekasi ya, guys. Jayakarta diberangkatkan, guys. Masuk di jalur 3 Pasar Senen Surabaya Gubeng. Di perlintasan sana juga ada yang lagi henti. Oke, guys, Jayakarta diberangkatkan. Oke, guys. Selamat jalan, selamat sampai tujuan Jayakarta, Pasar Senen, Surabaya, Gubeng. Perlintasan sudah dibuka kembali di jalur 4 nih, guys. Di jalur 4 ada seri Tokyo Metro 6000. Jalur 4. Oke, guys. Masuk di jalur 5 JR205. Jalur 5. Ini di jalur 6 Cikarang padat banget, guys. Penumpangnya penuh. Untuk ke arah Jatinegara
Kampung Bandan itu jam-jam segini udah sepi ya guys. Ya Manggarai. Nih, padat nih Cikarangnya. Masih padat guys. Penuh. JR 205 masuk jalur 6 penuh ya. Wow, padat tuh. Padat guys. Oke guys, di jalur 2 dengan menggunakan lokomotif CC201 di jalur 2 ada Bogowonto merapat stasiun Bekasi, Bogowonto Jogja Lempuyangan Pasar Senen Bogowonto melintas. Bogowonto. Oke, di jalur 4 JR JR Tokyo Metro 6000 diberangkatkan. Ada di jalur 3 dari Lebaran masuk kereta Wijaya Baya tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Bogowonto berhenti di stasiun Bekasi ya guys. Bogowonto Jogja Lempuyangan Pasar Senen dan akan mengakhiri di stasiun Pasar Senen. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Bekasi. Sebelum turun, mohon periksa dan berhenti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Wow. Sore ini stasiun Bekasi padat banget ya guys. Stasiun Bekasi padat guys untuk penumpang KRL di sore ini. Di jalur 3 ada kereta api Jayabaya. Di jalur 3 masuk jalur 3. Jayabaya, Surabaya, Pasar Turi. Oke guys, di jalur 3 kereta api Jayabaya diberangkatkan dari stasiun Bekasi. Jayabaya relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi dengan lokomotif CC206. Jayabaya. Jayabaya Pasar Senen Surabaya Pasar Turi dan mengakhiri di stasiun Malang ya guys. Jayabaya. Oke guys, terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Video penutupnya kereta api Jayabaya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.